Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa akhar hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral talaba, kita lanjutkan pembahasan kita dalam pelajari kitab Mukhtasar Siroh karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, di mana beliau memulai kitab beliau ini dengan mengupas sekilas tentang sejarah Bani Adam, ya. Setelah beliau sebelumnya menceritakan tentang pentingnya belajar sirah. Kemudian setelah itu beliau memulai tentang kisah di akhir telah kita sebutkan awalu dzalika ma qassallahu subhanahu an Adam. Jadi kisah pertama kata beliau dari kisah-kisah umat-umat yang terlalu di dalam perjalanan sejarah mereka terdapat banyak pelajaran, hikmah serta ibrah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang yang mengambil pelajaran. Taib. Maka beliau mengisahkan bagaimana Allah mengisahkan dalam Al-Quran ketika Allah berencana akan menciptakan Adam, Allah berkata pada malaikat, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kemudian berlanjut prosesnya terjadinya tipu daya iblis terhadap Adam, dikeluarkannya Adam, kemudian iblis dan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Nah, setelah itu beliau menceritakan di sini, ya, wa makisatu Adam wa iblis fala zirata ala ma dzakarallahu fi kitabih. Adapun tentang kisah Adam dan iblis, ya, tidak ada tambahannya melebihi dari apa yang telah Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Walakin qissatu dzurriyyati, tapi yang akan kita bahas cerita tentang kisah anak Bani Adam, keturunan Adam alaihissalam. Baik. Lalu beliau menyebutkan fa'awalu dzalika, cerita awal dari kisah anak cucu Adam ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak cucu Adam itu min sulbihi amsal dzarrah. Allah telah mengeluarkan segala, ya, roh anak cucu Adam itu seperti semut kecil. Dzarrah itu biasanya semut kecil. Wa akhadha alaihim uhud. Lalu Allah mengambil sumpah di atas anak cucu Adam yang akan lahir sampai hari kiamat. Allah yusyriku bihi syai'an. Yaitu di alam arwah Allah telah mengambil sumpah setiap anak cucu Adam agar mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surat Al-A'raf. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati innakum an hadza ghafilin. Ketika Allah mengambil, ketika Rabb mengambil dari anak cucu Adam, min bani Adam, di anak cucu Bani Adam, min dzurrihim, dari punggung mereka, dzurriyyatahum, ya, Allah mengeluarkan, ya, anak cucu Bani Adam dari dzurrihim, dari tulang sulbi mereka, ya, dzurriyyatahum, anak cucu mereka. Lalu Allah SWT mempersaksikan mereka, ya, wa asyhadahum ala anfusihim. Allah, ya, meminta kepada mereka untuk bersaksi atas diri mereka. Allah berkata kepada mereka, "Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian?" kata Allah kepada roh seluruh Bani Adam, anak cucu Bani Adam di alam arwah. Qalu bala syahidina. Qalu bala syahidina. Mereka semua mengatakan, "Iya." Qalu bala, mereka menjawab, "Iya. Engkau adalah Tuhan kami." Syahidina, kami bersaksi. Artinya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu yang pertama. Itu tentang bahwa Allah SWT telah mengambil sumpah perjanjian setiap Bani Adam di alam arwah, ya, tentang pengakuan mereka bahwa Allah adalah Rabb mereka. Baik. Dan ini juga mereka akan tetap di atas pengakuan mereka sampai mereka dilahirkan oleh orang tua mereka. Sebenarnya dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis wakar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan atas fitrah Islam. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirau majisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tadi memeluk agama Yahudi, agama Nasrani, atau agama Majusi. Artinya, pengakuan mereka di alam arwah, dan juga kondisi mereka ketika lahir, masih di atas tauhid. Namun, pengakuan mereka, pernyataan mereka dapat berubah. Apa yang mempengaruhi adalah pendidikan keluarga, lingkungan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebutkan tadi beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi. Ini menunjukkan pengaruh keluarga, pendidikan orang tua, lingkungan, atau masyarakat. Jadi pengakuan mereka itu berubah. Dapat dipengaruhi oleh pendidikan. Dapat dipengaruhi oleh budaya. Karena itulah para anbiya datang untuk mengingatkan kembali agar mereka kembali kepada fitrah mereka, Islam. Maka disebutkan la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada fitratil Islam. Kepada pernyataan mereka di alam arwah. Sunnah yang tadi Allah sebutkan, wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Ketika Allah telah mengambil sumpah di atas anak cucu Adam. Jadi semua anak cucu Adam itu min zuhurihim, dari tulang sulb punggung mereka, yaitu dzurriyyatahum, ya, anak-anak cucu mereka, lalu Allah mempersaksikan mereka atas diri mereka sendiri. Allah bertanya kepada mereka, "Alastu bi rabbikum qalu bala." Bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, qalu bala syahidina. Iya, kami bersaksi, ya Allah. Baik. Jadi beliau ingin menjelaskan sekarang ini, awal-awal terjadinya penyimpangan di dalam akidah anak cucu Adam. Terjadinya penyimpangan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus hikmahnya, di antaranya adalah mengutus para anbiya dan rasul untuk memberi peringatan kepada manusia yang fitrahnya telah terpengaruh oleh budaya-budaya kesyirikan atau pendidikan kedua orang tuanya. Maka di sini pentingnya motivasi Islam untuk mencari pasangan yang soleh dan solehah. Kemudian begitu beratnya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Taib. Jadi beliau, kata beliau, kalau cerita tentang Adam itu sudah banyak, tidak berlebih dari apa yang Allah ceritakan, kata beliau, di dalam Al-Quran. Namun cerita tentang anak cucu Bani Adam. Lalu beliau bercerita sekarang bagaimana anak cucu Bani Adam itu telah diambil pernyataan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan mereka bahwa Allah adalah Rabb mereka. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya bahwa setiap anak itu dilahirkan di atas akidah Islam. Kenapa fitrah itu ditafsirkan Islam? Karena Rasulullah menyebutkan agama-agama yang batil. Maka disebutkan maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tadi memeluk agama Yahudi atau agama Nasrani atau agama Majusi. Berarti fitrah itu adalah maksudnya fitratul Islam. Taib. Sekaligus disitu menunjukkan bahwa agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi bukanlah agama yang benar. Maka oleh sebab itulah Rasulullah SAW menggambarkan yang membuat anaknya tadi memeluk agama yang batil adalah gara-gara pendidikan kedua orang tuanya. Kemudian ketika ini kisah ini Adam melihat segala anak cucunya, ya, wara afihimul anbiya mislas suraji. Jadi di antara roh-roh di alam arwah itu terlihat oleh Nabi Musa anak roh-roh para anbiya, cucu-cucunya yang akan menjadi nabi dan rasul itu seperti lentera, bercahaya dia. Roh itu bercahaya. Urafi rajulan min anwarihim. Lalu di antara mereka ada cahaya yang paling terang sekali. Ya, fasa'alahu anhu. Lalu ada bertanya tentang siapa dia itu. Fa'alamahu annahu Daud. Lalu diberitahu kepada Adam itu namanya Daud. Ya. Faqala kam umruh. Lalu Adam bertanya kepada malaikat atau kepada Allah SWT. Di sini tidak disebutkan apa pertanyaan ini diarahkan kepada Allah atau kepada malaikat. Taib, ditanya, ya, berapa umurnya? Situna sana, umurnya 60 tahun. Qala wahabtu lahu min umri 40 sana. Kisah Adam ini ketika dia melihat anak cucunya yang akan lahir ke bumi sampai hari kiamat ini, di antara roh-roh yang dilihat itu ada yang bercahaya, terus terlihat ada cahaya yang paling kuat. Ditanya oleh Nabi Adam, ini siapa? Sebutkan, ini adalah Daud. Berapa umurnya? 60 tahun. Lalu Adam mengatakan, wahabtu lahu, aku hadiahkan untuknya min amin umri arba'ina sana. Aku hadiahkan untuk dia 40 tahun dari umurku. Berarti umur Nabi Daud bertambah 40 tahun menjadi berapa? 100 tahun. Umur Adam berkurang 40 tahun. Nah, kemudian wa kana umru Adam alfa sanatin. Umur Adam berapa? 1000 tahun. Berapa abad kalau hitungannya? 10 abad. 1000 tahun umur Adam. Kurang 40 tahun. Berarti 960 tahun. Kenapa? Dihadiahkan kepada Nabi Daud 40 tahun. Taib. Wara'afihim a'mah. Wa abros, wa mubtala. Lalu di antara digambarkan kepada Nabi Adam itu tentang anak cucunya yang akan lahir ke dunia ini, ya, sampai hari kiamat itu ada yang buta, ada yang abros. Abros itu apa? Kena penyakit kulit, apa namanya itu? Kusta, ya. Atau mubtala, mendapat ujian-ujian yang macam-macam. Kemudian qala ya Rabb, limala sawaita bainahum, ya Allah, kenapa tidak semuanya mereka ini engkau jadikan sama saja? Kenapa ada mereka yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang buta, ada yang melihat, ada yang apa namanya tuli, ada yang mendengar. Kenapa tidak engkau samakan saja semua mereka, ya Allah? Kata Adam kepada Allah SWT, ya Rabb, limala sawaita bainahum. Qala inni uhibbu an ushkar. Apa jawaban Allah? Saya ingin untuk disyukuri. Loh, apa hubungannya antara jawaban Allah kepada pertanyaan Adam ini? Karena bagaimana seorang tadi merasa bersyukur? Seseorang yang sakit, ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, dia teringat masa sehatnya. Pamannya dia sakit mata di umur 30 tahun. Dari umur 1 tahun sampai 29 tahun nggak pernah sakit mata. Dia lupa besarnya nikmat mata yang tidak sakit itu. Nah, ketika dia uji oleh Subhanahu wa taala, dia ingat. Ya, kalau seandainya selama 29 tahun sakit mata terus gimana dia? Ini baru satu hari saja atau baru satu jam saja sakit mata, udah kelimpangan. Betapa susahnya rasanya. Jadi di antara adanya hikmah dari berbeda-beda ciptaan itu, kata Allah SWT, tidak sama, lahir di antaranya mereka yang bersyukur. Bagaimana bisa timbul rasa syukur? Karena dia akan mensyukuri segala nikmat Allah atas yang diberikan Allah kepadanya. Melihat orang yang diuji, dia tidak mendapat ujian. Dia bersyukur. Atau orang dapat ujian, dia melihat bahwa ujiannya masih ringan dibanding yang lainnya. Kalau ini sakit mata sebelah, di sana sakit mata dua-duanya. Beda. Jadi kata Allah SWT, di antara hikmahnya, inni uhibbu an ashkar. Tujuannya agar mereka-mereka itu bisa bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terlihat perbandingan antara yang sehat dan yang tidak sehat. Yang diuji dengan tidak diuji. Dan ujian-ujian itu bukan kekurangan bagi orang yang beriman. Karena setiap dia mendapat ujian, dia akan diberi pahala. Imma pahala sabar, ya, atau dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia ingat ya bahwa ujian yang dialaminya masih tidak seberapa dibanding dengan umat-umat yang lain. Kalau kita umpamanya hari ini pernah kekeringan, tidak turun hujan, tapi belum pernah kita mengalami seperti yang dialami oleh para sahabat. Seperti yang terjadi di kota Madinah yang dikenal dengan Amul Ramadhah. Itu tahun debu. Maksudnya apa? Semua daun kayu menjadi debu. Kering kerontang semua. Sehingga kering berdebu semua. Sebutlah Amul Ramadhah. Ya. Bahkan di antara mereka, kalau antum baca kisah dalam Tarikh Ibnu Katsir lainnya, ada yang makan bangkai dan macam-macam. Jadi di antara seseorang itu mudah bersyukur apabila dia diuji atau melihat orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falamma madha min umri Adam alfa sanatin illa 40. Tatkala umur Adam tadi sudah sampai 960 tahun, yaitu 1000 tahun kecuali 40 tahun. Kenapa? Karena 40 tahun sudah dihadiahkan kepada Nabi Daud. Nah, kemudian atahul malakul maut, datanglah malaikat maut kepada Adam. Faqala innahu baqiya min umri 40 sana. Kata Adam kepada malaikat maut, umurku masih sisa 40 tahun, kata Adam. Padahal dia tadi sudah ngasih 40 tahun kepada anaknya Daud. Lupa Adam bahwa dia telah menghadiahkan umurnya 40 tahun. In faqala innaka wahabtaha li ibnika Daud. Kata malaikat maut, sungguhnya engkau telah menghadiahkan umurmu yang 40 tahun itu untuk anakmu Daud. Ya. Kemudian panasya Adam, panasya zuriyatuhu. Adam lupa, maka juga anak cucunya juga lupa. Artinya satu sifat yang ada pada diri Adam dan anak cucu adalah sifat lupa. Maka disebutkan juga di antara ulama menyebutkan kenapa manusia disama insan likasrati nisyan. Karena banyak lupa. Lupa itu di satu sisi juga nikmat. Gimana? Kalau seandainya Allah tidak beri sifat lupa kepada manusia, ketika dia sedih, ketika dia luka dan teringat terus, dia akan sakit terus. Dia akan kecewa terus, dia akan frustasi terus. Sifat lupa itu ada hikmahnya. Cuman juga ada keburukannya. Bila yang dilupakan itu adalah kebenaran, hak. Lupa meraja Al-Quran, hadis-hadis, ilmu yang telah dipelajari, nah itu fihi dzam. Tapi juga ada hikmahnya, Allah memberikan sifat lupa kepada manusia. Tidak ada rasa dendam. Kalau seandainya manusia tidak punya sifat lupa, orang yang pernah jahat sama dia, wah teringat terus sama dia. Ya, terus kekecewaan yang pernah dialami dalam hidupnya, jika dia tidak melupakannya, dia akan teringat terus. Ya, taib. Panas ya Adam, panas ya dzurriyyatuhu. Maka Adam lupa, demikian dan juga anak cucunya lupa. Wajahada Adam, wajahadat dzurriyyatuhu. Ketika Adam mengingkari, demikian pula anak cucunya. Falamma mata Adam, meninggallah Adam. Karena umurnya udah habis. Ketika malaikat mendatang, dia katanya masih sisa 40 tahun dari umurku, lupa dia. Bahwa umurnya sudah pernah diberikan kepada Daud alaihissalam. Tak kala Adam telah meninggal, nah ini kan cerita nih. Ini belum masuk ke cita Rasul kita SAW, nanti bagaimana sampai orang tinggal di Mekah, hidupnya Rasulullah SAW di sana dan seterusnya. Ini masih pemukadimahnya sedikit dibuat oleh beliau, bagaimana sejarah manusia sampai ke dunia ini dan bagaimana anak cucu Adam perjalanannya sampai kepada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian baqiya auladuhu ba'da asyrati qurun. Kemudian hiduplah anak cucunya, anak-anaknya Adam itu setelah meninggalnya Adam 10 abad ala dini abihim, tetap beragama ayah mereka. Apa agamanya? Agama Islam. Jadi umur Adam sudah 1000 tahun tadi. Kemudian hidup pula anaknya setelah Adam itu 10 generasi atau 10 abad. Mereka tetap berpegang teguh dengan agama tauhid. Nah, dinul Islam, agama Islam. Tsumma kafaru ba'da dzalika. Kemudian terjadi di antara anak cucu Adam itu terjerumus ke dalam kekufuran. Bagaimana kisahnya terjadinya kekufuran pada anak cucu Adam? Nah, itu diambil pelajaran itu, tujuannya itu. Ya, untuk menghindari hal itu. Ketika terjadinya kekufuran anak cucu Adam, maka disitulah Allah mengutus Rasul untuk kembali mendakwahi mereka kembali kepada agama tauhid. Nah, sababu kufrihim, sebab kenapa terjadi kekufuran nih? Setelah 10 generasi atau 10 abad setelah meninggalnya Adam itu masih di atas tauhid. Lalu setelah itu terjadi kesyirikan. Apa penyebabnya? Al-ghulu fi hubbis salihin. Penyebabnya terjerumusnya mereka ke dalam kesyirikan dan kekufuran adalah berlebih-lebihan dalam mencintai orang-orang soleh mereka. Nah, oleh sebab itu apa penyebab terjadinya awal kesyirikan di muka bumi adalah al-ghulu fis salihin. Yaitu berlebih-lebihan di dalam mencintai orang soleh. Nah, gimana bentuk berlebih-lebihan yang awal terjadi mencintai orang soleh itu apa bentuknya? Nah, ini kisahkan ini. Kenapa kisah ini disebutkan? Agar kita tidak melakukan perbuatan itu. Supaya kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Seperti telah terjerumusnya orang-orang terdahulu dari anak cucu Adam. Itu pentingnya belajar. Kenapa mereka terjun ke dalam kesyirikan? Nah, itu sejarah kesyirikan awal tadi kesyirikan di muka bumi ini. Kenapa? Adalah karena al-ghulu fi hubbis sholihin. Berlebih-lebihan dalam mencintai orang-orang soleh. Bagaimana awal terjadinya bentuk al-ghulu fi hubbis sholihin itu? Nah, diceritakan apa bentuk mereka ekstrim berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh itu apa bentuknya? Nah, dikisahkan. Kama dzakara ta'ala fi kitabihi qawlihi, ya kisah ini Allah sebutkan dalam firman surat Nuh ya. Surat Nuh, Allah kisahkan di mana kaum Nabi Nuh ketika diseru oleh Nabi Nuh untuk menyembah Allah semata, apa kata mereka? Qalu la wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Alihah itu jamak dari ilah. Jadi berarti sesembahan mereka banyak. Maka dia katakan, la tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian karena Nuh ini. Lalu sebutkan apa saja sesembahan mereka. Wala tadharunna waddau, wala suwa'u, wala yaghutsa, wa ya'uq, wa nasra. Ini nama-nama orang soleh mereka saat itu, yang mereka kultuskan, yang mereka berlebih-lebihan di dalam mencintai orang soleh ini. Jadi awal penyebab terjadi kesyirikan apa? Al-gulu fi hubbis salihin. Apa bentuk gulunya? Ini yang akan diceritakan. Maka ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siwana yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, haula'i asma'u rijal salih min qaumi Nuh. Jadi waddan wa suwa'an wa yaghutsa wa 'uqan wa nasra, kata Ibnu Abbas ini nama-nama orang soleh yang disembah oleh kaum Nabi, yang mereka persekutukan dengan Allah. Maka apa penyebab awalnya mereka menjadi persekutukan dengan Allah? Bagaimana terjadi kisahnya? Nah, ini ceritanya. Wadhalika an haulail khamsa qaumun salihun. Yaitu bahwa mereka yang 5 orang ini, 5 orang atau 6 orang tuh? 5 orang. Wadd, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, wa Nasra, wa Nasr. 5 orang. Jadi mereka 5 orang kaumun salihun adalah orang-orang soleh. Kanu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kanu ya'murunahum wa yanhaunahum. Jadi orang 5 orang ini adalah orang soleh yang hidup di tengah-tengah kaum Nabi Nuh. Ya. Yang menyuruh mereka ke arah yang baik, mencegah mereka dari perbuatan yang buruk. Pamatu fi syahrin, 5-5-nya orang soleh ini mati dalam satu waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan itu berturut-turut 5 orang soleh ini meninggal. Tentu hal itu menyebabkan apa? Pasti masyarakat merasa kehilangan orang-orang yang berjasa, yang berguna bagi mereka. Nasihat-nasihat mereka. Pasti mereka merasa kehilangan sekali. Dalam 1 bulan orang-orang soleh ini pada meninggal. Itu pasti ada rasa ingin selalu dengan mereka, dekat dengan mereka. Apa solusinya? Fakhafa ashabu min naqsiddin ba'dahum. Alasannya apa? Mereka ini cemas. Meninggalnya ulama-ulama ini, nanti agama ini hilang. Agama ini menjadi hilang. Hilang agama nanti ini. Mereka meninggal dalam 1 bulan. Secara berdekatan waktunya. Fasawwaru surata kula rajulin fi majlisihi. Nanti, alasan mereka tadi apa? Mereka cemas. Masyarakat itu takut agama ini akan hilang dengan banyaknya mati ulama. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW bahwa meninggalnya ulama itu musibah bagi umat. Innallaha la yantazi'ul ilma min suduril ulama intiza'an, walakin yantazi'uhu bimautil ulama. Fa idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Allah tidak mencabut ilmu di tengah umat manusia secara spontan, tapi dengan hilangnya ilmu, Allah mencabut ilmu dengan meninggalnya para ulama. Apabila tidak tersisa lagi orang alim, maka manusia, tolong yang di tengah jangan main-main. Maka ketika tidak lagi tersisa orang alim, Apa kata Rasulullah SAW? Ittakhadhan nasur usan juhala. Manusia akan mengambil tokoh-tokohnya dari orang-orang yang tidak berilmu. Karena orang alim sudah meninggal. Fastaftau, lalu mereka diminta fatwanya. Fa'aftau bighairi ilmin. Lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ini musibah meninggalnya orang alim. Nah, di masa kaum Nabi Nuh ini, lima-limanya meninggal orang-orang alim mereka itu. Mereka sedih. Mereka takut atas hilangnya agama ini. Lalu solusinya apa? Mereka buatlah patung setiap orang dari lima orang soleh tadi, lalu di tempat duduk mereka masing-masing. Dibuat patung di tempat duduk mereka masing-masing. Nah ini, jadi mulai gulu dan hubusal ini apa bentuknya? Yaitu membuat foto-foto mereka dan mengagungkan foto-foto mereka dan patung mereka. Jadi dibuatlah fotonya atau gambar mereka, ditempatkan tempat duduk mereka masing-masing. Li'ajli tadhkirati bi'aqwalim wa a'malim. Tujuannya apa? Foto-foto mereka duduk di tempat mereka yang biasa sering, pemainnya baca Al-Quran, beribadah. Tujuannya apa? Tujuannya bagus. Apabila terlihat lukisan mereka atau foto mereka atau patung mereka, itu untuk mengingatkan tentang perkataan mereka dan amal-amal soleh mereka. Teringatlah bagaimana nasihat-nasihatnya orang ini dulu waktu masih hidup. Teringatlah bagaimana orang ini rajinnya beramal soleh di waktu hidup. Nah, wah bagus. Nah, kan gitu. Untuk, berarti kita selalu teringat nasihat mereka. Tetapi perlu diketahui, syaitan dalam menyesatkan itu tidak langsung tutup poin dia. Dia mulai sedikit-sedikit. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengharamkan foto. Karena foto salah satu penyebab cara untuk mengkultuskan orang soleh mereka, kemudian foto tadi lama-kelamaan, nah nanti akan dijelaskan, disembah, diminta, dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk ingat terhadap perkataan nasihat-nasihat mereka, perbuatan amal-amal soleh mereka. Idza ra'au suwarahum, apabila melihat kepada patung mereka atau foto-foto tersebut. Walam ya'buduhum, belum disembah. Belum disem, tidak ada orang nyembahnya. Hanya sekedar itu saja. Melihat fotonya teringat nasihat-nasihatnya. Kemudian, summa hadasa qarnun akhar. Nah, lalu dengan beransur, tentu generasi tadi berganti. Datang generasi baru lagi. Anak cucunya orang yang ketika mengalami musibah tadi, yang tua-tua sudah pada meninggal. Datanglah anak-anak mereka setelah itu. Fa'adhamum asyadda min ta'zimi man qablahum. Mengagungkan lebih lagi dari orang sebelumnya. Kalau sebelumnya sekedar buat patungnya atau fotonya tempat itu sudah. Ini tambah lagi nih, lama-kelamaan tambah bertambah cara pengagungan itu. Gulunya semakin bertambah. Ya, cara mengagung-agungkan itu. Walam ya'buduhum, masih tetap belum disembah. Summa talaz zaman. Kemudian dengan berjalannya waktu demi waktu. Wa mata ahlul ilmi. Dan meninggallah orang-orang berilmu. Tidak ada lagi orang berilmu di tengah masyarakat. Falamma qalatil ardu minnal ulama. Tatkala saat itu sedikitnya atau tidak adanya di muka bumi ulama. Apa yang terjadi? Alqas syaitanu fi qulubil juhal. Syaitan membisikkan kepada orang-orang bodoh tentang apa yang harus dilakukan untuk patung-patung ini. Apa yang dibisikkan setan kepada orang-orang tidak berilmu, orang-orang bodoh? Anna ulaika sholihin ma suwiru suara masyayikhihim aw ma sawwaru suara masyayikhihim illa liyastashfa'u bihim ilallahi fa'abaduhum. Jadi memang syirik itu tidak langsung waktu awal dibuat fotonya disekutukan dengan Allah orang-orang soleh tidak. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin berkurangnya ulama, semakin kurangnya orang berilmu, Dan akhirnya sunyilah di tengah masyarakat itu ulama. Akhirnya syaitan baru beraksi, membisikkan kepada orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak berakidah, tidak beriman. Katanya apa? Orang-orang soleh kalian dulu, ya, tidaklah menggambar orang-orang guru-guru mereka ini, katanya, guru-guru mereka digambar ini, illa liyastashfa'u bihim ilallah. Kecuali untuk minta syafaat melalui orang-orang soleh ini kepada Allah. Itulah awal terjadi kesyirikan. Jadi mereka mintalah ke patung-patung itu, permohonan mereka, dengan asumsi orang soleh ini kan mulia di sisi Allah. Kalau mereka minta pasti didengar Allah. Kalau kita minta, kata mereka ini, asumsi mereka, logika mereka, nggak akan mungkin didengar Allah SWT permohonan kita, karena kita banyak dosa, kita bukan orang soleh. Nah, maka syaitan mengajarkan mereka minta ke orang soleh ini, nanti orang soleh itu yang mintain permohonan kalian kepada Allah. Itulah awal kesyirikan di muka bumi ini. Dan itulah hujah orang musyrikin di sepanjang masa. Semenjak zaman itu sampai hari ini, para pelaku kesyirikan tetap berhujah dengan dalih minta syafaat. Tetap berhujah sebagai dalih untuk minta syafaat. Maka Allah katakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah sesuatu yang tidak mudarat dan tidak bermanfaat untuk mereka, lalu mereka katakan haula'i syufa'auna, mereka ini adalah orang yang beri syafaat kami di sisi Allah. Maka Allah ingkari, itu ada perbuatan syirik. Ketika mereka mengoper dulu doa mereka ke orang soleh, lalu nunggu orang soleh ngoper doa minta kepada Allah. Ini syiriknya syafaat. Ini model minta syafaat dilakukan orang-orang musyrikin. Sebagian orang masih ada yang melakukan perbuatan ini. Dengan hujah minta syafaat kepada orang soleh itu. Nah, itu hujahnya yang diberikan oleh syaitan. Taib. Falamma fa'alu dzalika arsalallahu ilaihim Nuhan alaihissalam. Tatkala merajalelanya kesyirikan, mereka sudah minta syafaat kepada foto-foto patung-patung orang soleh mereka tadi. Maka tatkala itu terjadi, setelah mereka melakukan itu, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka untuk kembali kepada tauhid. Fadhal azan dulu. Kita lanjutkan. Jadi sejarah tadi itu biar kita tahu awal terjadi kesyirikan, apa penyebabnya, apa syubhatnya, ya. Maka tatkala terjadi kesyirikan pada umat manusia setelah 10 generasi, sebenarnya disebutkan Ibnu Abbas, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun. Kulluhum 'ala tauhid. Wa kulluhum 'ala al-millah. Kata Ibnu Abbas anhuma, jarak antara Adam dan Nuh itu adalah 10 generasi, semua mereka berada di tauhid. Kemudian baru terjadi kesyirikan tadi di masa telah meninggalnya orang-orang soleh mereka. Terjadi dalam masa yang panjang, baru mereka menyembah, meminta-minta ke foto-foto orang soleh tersebut, atau lukisannya atau patungnya. Baik, maka Allah mengutus Nuh alaihissalam, ya, kepada mereka. Liyaruddaum ila dini Adam wa zurriyati, agar mereka kembali memeluk agama Nabi Adam, anak cucu Adam, yang berada di atas tauhid. Alladzina adaw qabla tabdil, yaitu mereka yang telah berlalu sebelum terjadinya perubahan terhadap agama. Fakani amri maka sallahu fi kitabihi. Maka terjadilah apa yang Allah kisahkan tentang mereka dalam Al-Quran Karim. Summa amara Nuh wa ahlus safina ar-ar. Kemudian setelah itu kisahnya apa? Nabi Nuh berdakwah bagaimana tantangan yang berat. Ya, makanya maka mereka mengatakan la tadharunna alihatakum Jangan kalian pernah mau meninggalkan sesembahan kalian ini karena Nuh ini. Ya. Baik. Sampai Nabi Nuh berdoa, "Rabbi la tazar al-ardi la tazar al-ardi lakafina daryara." Ya. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 1000 tahun juga. Bayangkan, panjang umurnya. Ya. Taib. Kemudian, anak cucu Nuh, Ahlus Safina, yang kisahnya panjang, ini tidak dikisahkan secara bagaimana Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya, tidak dirinci di sini. Cuma menyebutkan secara ringkas sejarahnya kejadian kesyirikan, dan Nuh adalah awal Rasul yang diutus kepada Ahlul Ard. Maka itulah Nuh itu disebut awal Rasul. Berarti Adam bukan Rasul, Adam adalah Nabi. Karena dia diutus kepada anak cucunya yang beriman. Maka oleh sebab itu perbedaan, disebutkan perbedaan antara Rasul dan Nabi adalah Rasul diutus kepada ummah musyrikah. Rasul itu diutus kepada umat yang musyrik. Adapun Nabi ursila ila ummah mu'minah, diutus kepada orang beriman. Yang kedua adalah Nabi itu adalah diutus dengan memperbarui risalah Rasul yang sebelumnya. Tapi Adam adalah Nabi, masuk karena dia diutus kepada anak cucunya yang beriman. Maka Rasul yang pertama adalah Nuh. Walaupun sebelum itu banyak Nabi-Nabi, tapi semua mereka adalah diutus kepada ahli tauhid. Nah, yang diutus kepada ahli syirik disebut Rasul. Atau diutus dengan syariat yang tersendiri dia, memiliki ajaran tersendiri, itu disebut Rasul. Ya, dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang hadis manusia di Padang Mahsyar meminta syafaat kepada para anbiya yang saat itu mereka sudah berada di Padang Mahsyar. Mereka datang ke Adam, lalu Adam menolak, tidak mampu untuk menghadap Allah SWT karena dia mengatakan Allah, sungguhnya Allah pada hari ini marah yang tidak pernah marah sebelum dan juga setelah seperti ini. Lalu datang kepada Nuh, maka mereka menyebutkan kemuliaan dan keutamaan Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awalu rasulin ba'atsakallahu ila al-ard. Wahai Nuh, kamu adalah rasul yang pertama sekali diutus Allah kepada penduduk bumi. Artinya apa? Bahwa engkau adalah orang punya keutamaan di sisi Allah. Engkau adalah nabi yang mulia si Allah, rasul yang mulia si Allah. Dan bahkan engkau orang rasul yang pertama. Berarti engkau bisa minta sama Allah untuk kami. Itulah istilahnya. Isfa' lana inda rabbik. Wahai Nuh, mohonkanlah untuk kami syafaat kepada Allah. Terus apa bedanya Ustadz? Orang minta syafaat kepada Nabi Nuh di akhirat dengan tadi orang musyrik minta syafaat kepada berhala dan patung-patung tadi. Apa bedanya? Nah, karena di antara orang yang berbuat syirik ini hujahnya begitu. Itu lihat kan manusia minta syafaat kepada Nabi. Dan juga sahabat dulu waktu Nabi hidup minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Minta syafaat dalam arti meminta doa kepada orang yang hidup, itu boleh. Makanya para sahabat, semasa Rasulullah SAW masih hidup, mereka minta syafaat melalui doa Rasulullah SAW. Maka mereka meminta pada saya, Rasulullah, udu'a lana, ayuri sana, wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah untuk kami agar Allah menurunkan hujan. Jadi mereka bilang kepada Rasulullah untuk mohon kepada Allah. Tapi setelah meninggal tidak ada sahabat yang minta syafaat kepada Rasulullah SAW lagi. Cuma minta kepada Allah, ya Allah berilah aku syafaat Nabi-Mu kelak di akhirat. Betul. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah semua. Ala lillahi syafaatu jami'a. Ketahui milik Allah semua syafaat itu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyaknya malaikat di langit tidak akan bisa memberi syafaat sedikit pun kecuali bagi orang yang telah diberi izin dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun permintaan orang di akhirat, Rasul sudah hidup, Nabi Nuh hidup, orang juga hidup. Bukan beda alam. Yang satu di dunia, yang satu di alam barzah. Tidak. Maka perbuatan orang tadi, kaum Nabi Nuh, kenapa dikatakan syirik? Karena dia meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Yang tidak dapat mendengar permintaan orang yang ada di dunia. Itu letak syiriknya. Yang mengatakan itu syirik bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka meminta syafaat kepada orang-orang telah meninggal. Tapi itu beda antara dua syafaat tadi. Syafaat yang dimohonkan oleh orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka dengan syafaat yang dimohonkan oleh orang-orang kelak di Padang Mahsyar, dua hal yang berbeda. Baik. Wa barakallahu fihim. Jadi setelah terjadi banjir bandang, setelah Nabi Nuh berdoa 1000 tahun mereka tidak beriman, lalu di antara mukjizat Allah kepada Nabi Nuh adalah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal besar, ya, akan terjadi banjir besar di muka bumi ini menenggelamkan semua permukaan bumi. Maka disebutkan dalam riwayat, maka Nabi Nuh disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan ke kapalnya yaitu satu pasang di setiap hewan, di setiap burung. Ya, sapi betina dan sapi yang jantan, kerbau betina, kerbau yang jantan, singa betina, singa yang jantan. Satu pasang setiap hewan, baik hewan ternak maupun hewan binatang buas. Dan disebutkan kisahnya begitu. Terjadilah dalam waktu yang cukup lama banjir itu sampai setelah kering, ya. Itu kandaslah kapal Nabi Nuh itu di atas bukit Al-Judi namanya. Lalu turun dari situlah. Jadi keturunan manusia setelah Nabi Nuh semua dari Nabi Nuh. Semuanya dari keturunan Nabi Nuh. Nah, itu keturunan Nabi Nuh setelah itu. Orang musyrikin tadi dihancurkan Allah semua. Nah, apa pelajaran yang diambil di situ? Bahwa efek dari kemusyrikan itu adalah datangnya bencana dan azab. Makanya belajar sejarah itu dilihat. Banyak dalam sepanjang sejarah. Baca sejarah kaum-kaum Nabi, kaum Ad. Apalagi? Nah, kaum Samud. Nanti akan disebutkan. Dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dihancurkan Allah? Karena mereka berbuat kesyirikan. Jadi itu gunanya belajar, teman. Penting belajar itu agar kita melihat dalam sejarah umat manusia ini telah banyak bukti-bukti yang Allah berikan kepada umat manusia agar mereka berhenti dan buat syirik. Telah banyak umat-umat berlalu yang Allah hancurkan gara-gara perbuatan kesyirikan mereka. Maka belajar sejarah itu penting. Sebagai apa? Pelajaran bagi kita. Waspada dari untuk mengalami hal-hal yang buruk dialami mereka gara-gara perbuatan mereka. Maka kita hindari perbuatan-perbuatan yang akan membawa malapetaka bagi bangsa dan negara, bagi umat. Hindari perbuatan itu. Nah, baik. Maka setelah itu Allah mengisi dunia ini, bumi ini dengan keturunan Nabi Nuh dan penduduk makhluk yang ikut bersama Nabi Nuh naik kapal. Kalau kita bercerita kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu anaknya dan istrinya juga tidak beriman. Ini salah satu faedah bahwa hidayah itu ada di tangan Allah. Bahwa hidayah itu harus kita yang meminta kepada Allah. Jangan karena kamu anak ustadz, karena kamu anak kiai, karena belum tentu kamu dapat hidayah kalau kamu tidak beriman dan tidak beramal soleh. Buktinya anak Nabi Nuh tidak beriman. Termasuk dari antara orang yang tenggelamkan Allah SWT. Ketika Nabi Nuh memohon kepada Allah agar diselamatkan anaknya, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan termasuk keluargamu ya Nuh. Sesungguhnya itu perbuatan tidak baik. Jadi yang menyelamatkan itu bukan hubung keturunan. Karena ada orang sebagian mengaku-ngaku aja sebagai ahlul bait, tapi amalan ibadahnya tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada faedahnya hubungan kerabat ya dengan Rasulullah SAW. Kalaupun benar dia punya hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW. Kalau dia tidak beriman, tidak ada gunanya. Tapi kalau mereka beriman, maka mereka akan dapat bonus dari Allah sebagai keluarga para nabi yang beriman. Tapi kalau tidak beriman, tidak. Nah, ini dia banyak pelajaran dari kisah para anbiya itu. Nuh itu anaknya digolongkan Allah karena kafir, tidak beriman. Istrinya juga. Dan seketika itu Nabi Nuh meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan anaknya. Karena Allah berjanji kepada Nabi akan menyelamatkannya. Dikira menyelamatkannya dan keluarganya termasuk anaknya ini. Tapi anaknya itu tidak termasuk keluargamu, kata Allah SWT. Karena dia bukan orang beriman. Itu pelajaran dari kisah-kisah para anbiya itu. Jadi tidak mutlak seorang yang soleh orang tuanya, kalau anaknya tidak beriman, tidak ada gunanya. Yang menjadi patokan adalah ketakwaan kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kerabat beliau, la ya'tin nasu bi'amalihim yawmal qiyamah ta'tunu bi'ansabikum wa ta'tunani bi'ansabikum. Jangan sampai manusia membawa amal soleh di akhirat lalu kalian hanya membanggakan hubungan keturunan kalian saja dengan saya. Enggak ada gunanya. Man batta bi amalu lam yusri bi nasabuh, kata Rasulullah SAW. Orang yang dilambatkan oleh amalnya masuk surga atau dimasukkan oleh amalnya ke dalam neraka, lam yusri bi nasabuh. Enggak dapat hubungan kerabatnya menyelamatkannya dan mendorongnya untuk maju ke surga. Ya. Maka intinya adalah iman dan takwa. Baik. Barakallahu fihim, Allah memberkati dari keturunan orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh di naik kapalnya. Wantasharu fil ardi umaman wa baqau 'alal Islam muddatan la nadri ma qadruha. Lalu mereka menyebar di bagai muka bumi ini menjadi berbagai kelompok-kelompok umaman. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila. Terjadi kelompok-kelompok suku-suku ya, berbangsa-bangsa menyebar di muka bumi ini. Wabaku al-Islam, mereka beragama Islam dalam masa yang kita tidak tahu berapa masanya mereka. Summa hadasya syirik. Kemudian setelah itu terjadi lagi kesyirikan. Nah, fa asalu rusul, maka Allah mengutus para rasul. Insyaallah kita akan lanjutkan pada temuan yang akan datang pembahasan ini ya, yaitu kisah perjalanan manusia setelah Nabi Nuh alaihissalam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.